Hai guys, jumpa lagi dengan saya Ayu. Seperti biasa teman-teman, kita mancing belut lagi ya. Ini dia spot kita, sobatku. Pinggiran sungai ya. Oke, mudah-mudahan banyak penghuninya ya, sobatku. Oke, di sini saya menemukan ada satu lubang ya. Itu dia lubang belutnya teman-teman. Langsung saja kita mencobanya. Di sini saya menggunakan umpan cacing ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita mencobanya. Oke, mantap sekali teman-teman. Akhirnya umpan kita disambar ya. Mantap sekali, ditarik terus sobatku. Oke, apakah sudah? Langsung saja kita sikat. Mantap sekali teman-teman, sepertinya nyantol ya. Oke, kita tarik secara perlahan-lahan. Oke, mantap. Seperti apa besar belutnya sobatku? Oke, oke, nyerah dong lut. Oke teman-teman. Oke, ini dia sobatku. Ini dia sobatku. Kita strike ya, mantap sekali. Poin yang pertama sobatku, belut ABG bongsor ya. Oke, kita lanjut lagi. Salam satu hobi, mantap. Oke guys, kita lanjut lagi. Di sini saya menemukan ada satu lubang ya. Sangat besar teman-temanku. Ini dia. Mudah-mudahan ada penghuninya. Langsung saja kita mencobanya ya teman-teman. Oke. Lubangnya sangat besar sobatku. Mudah-mudahan dihuni sama belut babon ya. Kita tunggu ya sobatku. Kita utak-atik. Kita masukkan umpannya lebih dalam ya sobatku. Oke sobat, kita tunggu ya. Oke guys, sepertinya tidak ada pergerakan. Kita lanjut lagi ya. Salam satu hobi. Mantap. Oke teman-teman, di sini saya langsung strike ya. Sayang banget teman-teman nggak sempat kerekam. Nah, ini dia. Oke, langsung saja kita sikat. Oke, mantap ya teman-teman. Ini dia. Kita berada di spot sawah lagi. Oke, ditarik secara perlahan-lahan. Mudah-mudahan bisa dapat ya, sobatku. Oke, mantap sekali tarikannya. Seperti apa besar belutnya, guys? Oke, mantap sekali, teman-teman. Ini dia. Belutnya masih ABG bongsor ya teman-teman. Ini poin yang kedua sore hari ini teman-teman. Poin penutup juga ya. Oke, sekarang agak susah belut ya teman-teman. Kita lanjutkan videonya di lain kesempatan. Saya Ayu, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, mantap.